semuanya, yuk jangan lupa untuk nonton konten YouTube channelnya Wawan Wanian, karena di sana banyak banget konten-konten yang unik dan menarik nih, khususnya untuk para warga Lebak. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga. Dadah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Sore ini saya mengarah kembali ke pusat kota Bayang guys. Dari arah Panggarangan, dari arah Malingping, di depan pul bus Rudi Warung Huni Panggarangan tadi barusan guys. Kita pantau situasi sore seperti apa ya di hari satu ini, di masa libur sekolah ya. Anak-anak sekolah sedang libur setelah bagi rapot guys ya, kemarin di minggu-minggu kemarin. Oke, ikuti terus suasana sore Bayah ya. Ya, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, guys. Melintasi Cimangpang, guys ya. Makobrimob Cimangpang ke kiri masuk sekitar 310 meter dari pertigaan ke kiri. Masuki Cikumpai, batas kecamatan Panggarangan Bayah guys, jembatan Cikumpai ini di depan. Ya betul, ini dia. Ya, kita memasuki kecamatan Bayah guys. Ya, Bayah semakin besar menggeliat dengan berbagai ornamen pembangunannya ya. Dan berdiri juga kokoh industri semen merah putih Semindo Gumilang. Belakangan juga Bayah diangkat melalui sebuah lembaga cita-cita, yaitu mendirikan Geopark Bayah Dom guys. Geopark Bayah Dom melingkupi 14 kecamatan dan Bayah dijadikan nama ikonnya karena memang Dom Bayah ini sudah ada sejak masanya Pan B. Mellen guys ya, menyusun buku geologi Indonesia di sekitaran kisaran 1930-an guys ya. Maka itu bagaimana geodiversity ya, kultur diversity dan biodiversity ya, bersatu menjadi keunikan-keunikan, menyusun sebuah taman bumi yang harus dikonservasi, yang harus dilestarikan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan keselamatan bumi guys. Beberapa objek, salah satunya yang ada di Kecamatan Panggarangan itu geosite intrusi Gunung Bulut guys, yang di kawasan itu berdiri atau ada wisata alam, yaitu Bukit 360 Cibagoa, yang besok akan mengadakan kemah bareng ya, youth camp temanya, mengenal Geopark Bayah Dom dan pariwisata juga potensi ekonomi kreatif anak muda guys. Beberapa tempat yang memiliki keunikan seperti Negeri di Atas Awan ya, masuk Depresi Citorek, kemudian juga Tanjung Layar, Karang Taraje Sawarna ya, Karang Taraje Bayahnya,
kemudian juga beberapa tempat di Kecamatan Ciara, ya, di kecamatan-kecamatan yang lain, Cibeber, Cipanas, Sajira juga masuk, guys, Malingping, ya, dan Bojongmanik, Cirinten, Lewidamar juga masuk menjadi satu kawasan Geopark Bayahdom. Ya, hari ini cuaca walaupun redup ya dari pagi, tapi tidak turun hujan. Inginnya sih saya sampai besok, sampai lusa, guys, sampai hari Minggu, karena sedang mengadakan kegiatan, mudah-mudahan, guys. Ya, kita memasuki pusat keramaian Bayah, Ciwaru, guys, ya. Masuki Ciwaru. Di sebelah kanan SPBU Bayah, guys, ya. 3442306. Sebelah kiri Masjid Nurul Ikhlas, Nurul Hikmah maksudnya. Di Ciwaru ini. Sebelah kanan Polsek Bayah, sebelumnya tadi Koramil, ya, berjejer kecamatan, kantor kecamatan. Ini dia, terselang SMPN 1 Bayah. Ini dia di depan. Dan setelah itu berdiri Tugu Romusa, guys, sebuah prasasti sebelah kanan, ya, mengenang masa kejaman Romusa di Bayah ini, guys, terutama pembangunan rel kereta api seperti Bayah, guys. Ya, ada Tronton Semindo. Memasuki pusat kota Bayah, sebelah kiri Terminal Bayah, guys. Terminal bis, ini dia. Dan ini pertigaan ke kanan arah Pelabuhan Ratu. Lurus arah Cikotok, wisata musiman, jagung bakar Gunung Curi, guys, yang sekarang sedang hit, ya, sedang viral, guys. Arah Cikotok, Kecamatan Cibeber, ya. Ruas jalan Provinsi Banten, Bayah Cikotok Pasir Kurai, batas Jabar, guys. Ada sedikit rame pengendara roda 2 di sini. Oke, guys, demikian, semoga bermanfaat pantauan situasi sore di Bayah, guys. Semoga memiliki informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.